Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara mengaktifkan para downloading di Google Chrome dan juga di Microsoft Edge. Jadi para download ini sebuah fitur yang disediakan di Google Chrome dan juga di Edge untuk mempercepat proses download ya atau pengunduhan ketika kita sedang ingin mendownload atau mengunduh sebuah file yang ada di browsernya. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifkannya? Nah, di sini kita masuk dulu ke salah satu browser ya. Kita masuk dulu ke Google Chrome. Yang pertama kita Google Chrome. Kemudian di atas di pencarian, di sini teman-teman ketikkan saja seperti ini. chrome.2/flags ya, seperti ini. Kemudian tekan enter. Setelah itu di sini teman-teman ketikkan saja di pencarian yaitu paralel ya. Nah, seperti ini maka akan muncul parallel downloading. Kemudian teman-teman klik saja enable. Setelah klik enable maka teman-teman bisa lakukan muat ulang atau relaunch ya, seperti ini. Setelah ini aktif teman-teman bisa melakukan download dengan speed yang cepat ya. Di sini dengan keterangannya enable parallel downloading to accelerate download speed, jadi untuk mempercepat proses pengunduhan. Kemudian untuk di Microsoft Edge pun sama ya, tapi di sini kita ketikkan di pencarian yaitu edge.2/flag seperti ini, tekan enter. Kemudian di pencarian teman-teman ketikkan saja paralel seperti ini. Nah, di sini maka akan muncul teman-teman klik saja enable. Setelah itu di sini muat ulang ya atau relaunch, maka parallel downloading sudah bisa diaktifkan. Jadi cara sangat mudah dan juga gampang. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.